ya. Iya. Kayak udah kayak anak ini ya, anak-anak SD gambar gitu. Iya. Ini kan artinya happy, Chris. Artinya happy. Iya. Biasa, kerjaan aja sih. Kan sebelum adanya musibah ini kan dia sempat kontak ajak kolaps kan. Cuman karena berhubung aku lagi sibuk kerjaan reguler, ya kita pending terus. Ya akhirnya udah sih ngobrol santai aja sih, dia sehat. Sama keluarganya juga tadi gak ada sama sekali muka yang gimana lah. Dia cukup tenang lah untuk menghadapi masalah ini. Ya aku cuman bilang kalau memang ada rasa yang dimana susah makan tuh hal yang wajar kok. Nanti lama-lama dia akan bisa adaptasi. Tapi kalau bisa makannya jangan sampai dikurangin banget. Dari wajahnya sih saya lihat dia bukan seorang pemakai. Dia sangat fresh sekali ya. Masih bisa fokus bicara sama kita semua. Dan tadi ngobrol sama ini siapa namanya, Mas Rio ya? Mas Rio. Mas Rio juga serius banget, intens, deep banget gitu. Dan oh iya, satu lagi mau ngasih tau juga ke kalian nih. Ada surat ya? Ada surat dari Roy secara langsung. Tadi dia tulis dengan tangannya sendiri ya. Iya. Ini saya bacakan aja. Ya. Buat semua fans aku, teman-teman media, teman-teman public figure, yang semua udah support aku, dimanapun kalian berada, aku mau ucapkan terima kasih atas support kalian. Sungguh tidak ada kata-kata yang bisa aku ucapkan untuk mengungkapkan betapa bersyukur. Karena mengenal kalian semua, sungguh aku sayang kalian. Satu hal yang pasti, aku bukanlah seperti yang diberitakan saat ini. Aku bukanlah pecandu narkoba. Aku yakin kalian tahu aku seperti apa. Roy Kiyoshi. Dengan emot senyum yang dibikin. Smile. Dia yang buat ya? Iya. Yeah. Udah kayak anak ini ya, anak-anak SD gambar gitu. Ini kan artinya happy, Chris. Artinya happy. Ya. Aku sempat ngasih input ke Roy, tulis tanggal sama terus yang Polres Metro Jakarta Selatan. Sepertinya dia tidak sependapat sama aku, jadi dia kasihnya lambang smile. Tiap orang beda-beda untuk mengemas sebuah surat ya. Aku nggak bisa menjelaskan detail karena harusnya pihak warga yang bisa melihat itu. Aku kan terakhir ketemu dia tuh bulan Juli 2019. Terakhir ketemu dia, tapi aku lihat kok tambah ganteng sih, tambah charming gitu, makin putih kulitnya. Dia itu juga orangnya apa, bersih ya, dia kan orangnya sangat menjaga penampilan. Kan Roy itu kan orang Chinese, ya jeruk 8 itu artinya kan. Sama itu, ya tadi kita ya Chris? Iya, kalau ya sama juga bawa jeruk. Bawa 9. Ya, bawa 9 ke bawa 8, sengaja angkanya 8 supaya rezekinya itu gak putus, baik, selalu diberikan ketegaran, ketabahan. Dan apalagi pokoknya feng shui-nya bagus banget lah untuk adat orang Chinese jeruk 8 biji. Aku terakhir ketemu Roy itu kan di rumah. Aku lihat tuh Roy termasuk anak yang manja sama maminya. Bergantung sama maminya, suka, "Mami, ini dong," gitu. Terus bonekanya di kamar kan gede banget. Boneka tuh, makanya aku juga gak nyangka sih dia bisa terlibat kasus yang gini. Tapi aku yakin kok Roy itu bukan seorang pemakai. Rata-rata orang yang bekerja di dunia hiburan pasti susah tidur. Aku pun juga sama kok. Pola tidur aku berantakan, ya dimana harus tidur pagi, harus berangkat pagi lagi. Jadi untuk masalah susah tidur, kayaknya semua dunia hiburan yang bekerja di panggung showbiz ini pasti akan susah tidur. Aku berharap jangan sampai berkepanjangan lah kasusnya Roy Gios ini, biar bisa diselesaikan dengan cepat. Tapi apapun itu, Roy harus bisa menerima. Sebenarnya sih masih banyak yang mau diomongin sama Roy, tapi kan Roy butuh istirahat. Ya dia butuh ketenangan. Jadi ya kita sebagai orang yang berada di luar, kita ngalah dulu. Nanti masih ada hari lain untuk bisa datang. Lumayan lah, tadi ada kali ya 2 jam yang saya di dalam. Iya, gitu. Dari datang ya tadi ya kita ya. Dari 2 jam. Memang kalau masih di Polres atau di Polda, memang waktu besoknya agak fleksibel. Beda kalau udah ke sana ya. Pengalaman ya, Pak? Ya aku merasa kenal sama Roy kan. Aku kan pertama kali, apa sih, di konteks sama Stasiun TV itu acara award lah kalau nggak salah. Aku kan dibikin tandem sama Roy dan Oki Lukman kan. Itu pertama kali pertemuan aku kenal sama Roy. Dan aku lihat Roy itu sangat mau memulai. Hai, kayak gitu. Menurut aku itu udah luar biasa. Mau hai duluan tuh udah bagus. Udah itu dia juga, Chris, kayaknya dasi kamu kurang ke kiri deh. Itu miring, katanya. Oh iya, baik Kak Roy, gitu.
Chris, kamu kok belum siap-siap? Kita mau on air. Oh iya, saya lupa, saya udah tidur. Jadi dia banyak mengingatkan hal-hal yang bermanfaat di awal kita kenal. Makanya pas keluar yang kemarin aku kena musibah, aku langsung kolaps sama Roy. Nah, disitulah pribadinya semakin terlihat bahwa ini anak baik. Ketemu sama kakaknya, ketemu sama ibunya. Mereka welcome dengan kedatangan aku saat itu kan. Nah, pas aku pulang kedua, Roy kontak duluan. Chris, apa kabar? Bla 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 bla. Memang dia nggak datang. Mungkin di situ kita bisa lihat Roy sibuk. Tapi untuk kali ini tidak ada alasan aku untuk bilang sibuk. Karena kita semua off. Dan aku lihat Roy butuh support. Dan sangat berguna dengan saya sebagai teman, kakak, mungkin rekan-rekan terdekat datang di saat orang kena musibah itu berarti sekali kedatangan kita. Karena gue tahu banget itu rasanya. Thank you.